Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah. Allahumma salli ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa muwala. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa hlul uqdatan min lisan yafqahu qawli wa ba'du. Alhamdulillah. Pada pagi yang berbahagia kali ini kita akan membahas salah satu cabang keilmuan dari sunnah pengobatannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kita lebih spesifik membahas tentang ciri-ciri orang yang kena gangguan jin. Ini sebenarnya tema yang lumayan umum saya katakan, karena orang yang kena gangguan jin itu juga umum, ya. Gangguan jin ini atau gangguan gaib, ya, tidak mesti itu karena ulah jin. Sedikit mukadimah dulu, ya, gangguan gaib tidak selamanya karena ulah jin, bisa jadi karena ain. Kalau ain ada jinnya enggak, kalau ain tidak pakai jin. Orang kena ain beda sama orang kesurupan. Jadi kalau orang kena ain itu ya tidak bisa kita katakan orang kesurupan, tidak juga bisa kita katakan orang itu kena gangguan jin. Ain atau sawan itu penyakit sendiri, gangguan jin juga penyakit sendiri, demikian juga sihir itu juga penyakit sendiri. Jadi antara tiga gangguan gaib, gangguan metafisik ini memiliki ciri-ciri yang berbeda. Tata caranya secara garis besar hampir sama, hanya saja ada beberapa cara-cara yang memang lebih spesifik antara satu gangguan dengan gangguan yang lain. Ingat, ya, ain ini yang paling sering kami temui di masyarakat kita. Bahkan banyak sekali klien-klien atau pasien dari Arsada Yadaka, yayasan yang kami bina. Kebanyakan ketika mereka itu datang dengan keluhan-keluhan yang memang tidak terdeteksi secara medis, ternyata hampir lebih didominasi dengan orang-orang yang kena ain. Didominasi sama orang-orang yang terkena al-ain. Ini sebagai bukti nyata dari kebenaran sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ainul haq walau kana syai'un sabiqul qadar la sabaqatul ain. Ain itu benar adanya. Kalau ada sesuatu yang bisa mendahului takdir, maka ainlah yang bisa mendahuluinya. Dalam riwayat lain Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, aktsaru man yamutu min ummati ba'da qada'illahi wa qadarihi bil'ain. Kebanyakan yang meninggal di umatku setelah qada dan qadarnya Allah adalah karena pengaruh lemparan ain. Riwayat lain juga mengatakan, al-ainu tudkhilur rajula al-qabra wa tudkhilul ibla al-qidra. Ain itu bisa memasukkan seorang laki-laki masuk ke dalam liang lahatnya, bisa membuat orang meninggal, dan membuat onta bisa masuk ke dalam kuali. Onta yang masuk ke dalam kuali, ya otomatis ontanya mati. Punya penyakit aneh, tiba-tiba meninggal. Ontanya meninggal, manusianya mati gitu. Kalau kebalik. Nah, yang semacam ini tidak bisa kita remehkan. Ain bukan sebuah khurafat, bukan juga sebuah takhayul. Bukan halu, bukan. Ini nyata. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan hal ini. Dan ketika diruqyah, reaksinya beda sama orang kena gangguan jin. Kalau rata-rata orang kena gangguan jin ketika diruqyah suaranya berubah, kemudian dia bisa berbahasa asing yang sebelumnya dia tidak pernah mempelajari bahasa ini. Saya pernah menangani kasus orang kena gangguan jin. Orang yang saya tangani nggak pernah belajar bahasa Arab. Ya, faham bahasa Arab qalilan fa qalilan, sedikit tok, nggak banyak. Tapi ketika diruqyah dia lancar bahasa Arabnya, dan bukan hanya sekedar bahasa Arab fusha, melainkan bahasa Arab amiyah lahjah misriyah, pakai bahasa dengan logat Mesir, lebih lancar dari saya. Lanyong bingung, ini kepriwe. Waktu saya di Gontor, waktu itu saya sudah pengabdian jadi ustadz baru, waktu itu ustadz pengabdian.
Saya mendampingi adik kelas saya yang waktu itu kalau tidak salah kelas 5. Beliau merukyah salah satu anggota maskan rayon. Masih kelas 1 KMI. Kalau kelas 1 KMI berarti 1 SMP. Anak baru, belum hafal Quran, bahasa Arab masih belum lancar. Ketika dirukyah, waktu itu adik kelas saya ini, karena dia juga penghafal Quran, dia membaca juz 7 surat Al-An'am. Juz 7 bukan juz yang di awal-awal, ya agak pertengahan. Pertengahan terakhir di 10 juz pertama. Dia anak belum hafal Quran, juz amma juga belum hafal, bahasa Arab juga masih belum lancar karena masih anak baru. Dia bisa menyambung ayat yang dibacakan oleh adik kelas saya. Ternyata jinnya hafal Quran. Jinnya hafal Quran. Dan itu di luar logika, karena kalau kita katakan itu adalah sebuah apa ya, reaksi jiwa, enggak mungkin orang yang kena gangguan secara psikologis bisa menyampaikan apa-apa yang tidak pernah ada di dalam benak dan pikirannya. Menyampaikan apa-apa yang ada di memorinya. Kalau tiba-tiba dia menyampaikan sesuatu di luar memorinya atau di luar kebiasaan manusia pada umumnya, maka akid itu karena ulah jin. Bahkan saya pernah merukyah orang yang ketika dirukyah itu nempel di dinding kayak cicak. Pernah. Dan itu enggak mungkin ya orang biasa melakukan hal itu. Orang stres tiba-tiba dia bisa manjat dinding. Mungkin stres mikirin Spider-Man bisa jadi. Tapi itu ulah jin. Ya. Oke, itu berkaitan sama jin. Kita kembali lagi ke pembahasan masalah ain. Kalau ain gimana reaksinya? Kebanyakan yang kita tangani berdasarkan bimbingan masyayikh kami, orang yang kena ain ketika diruqyah paling hanya sekedar muntah-muntah. Berkeringat dingin di ujung-ujung jari jemari. Banyak menguap. Ibu-ibu ada yang menyaksikan live semalam. Nah, itu diantara tanda-tanda dari ain. Wajahnya awal mulanya menguning, ketika setelah diruqyah tidak kuning lagi. Itu yang wajah kuning itu yang disebut dalam hadis sebagai saf'ah. Saf'ah itu pergeseran rona wajah dari yang tadinya normal, misal wajahnya putih nih, tiba-tiba wajahnya jadi kekuning-kuningan atau keungu-unguan. Ada yang seperti itu. Bukan berarti ungu semua kayak kena tinta, bukan. Tapi ungu yang tersirat gitu. Kuningnya juga kuning tersirat. Gimana cara bedakannya? Butuh jam terbang. Nanti kalau sudah biasa pasti akan bisa niteni. Bisa memperhatikan. Teriak-teriak. Ini juga salah satu pengaruh ain. Kalau gangguan jin, ya, murni gangguan jin itu enggak hanya teriak-teriak aja. Orang teriak-teriak seperti orang histeria, ya, karena ain ini kan, mohon maaf, ain ini ketika melesat dia akan kena kepada jiwa dan juga raga manusia. Yang pertama kali biasa dikenai oleh pengaruh ain adalah jiwa manusia. Memang setan yang membantu untuk melemparkannya, tetapi ketika ain ini sudah nempel, belum tentu ada setan yang masuk ke dalam diri orang tersebut. Ya. Tapi bisa antara ain dengan gangguan jin ini jadi satu, ya, komplikasi lah. Penyakit fisik aja bisa komplikasi, apalagi penyakit gangguan metafisik. Gangguan ain ada, sihir ada misalnya. Gangguan jin dari nasab ada misalnya. Ada juga yang seperti itu. Jadi bukan karena di dalam tubuhnya itu ada ribuan jin, bukan. Tapi karena banyaknya gangguan-gangguan yang ada. Ya, sekali lagi saya ulangi. Tanda-tanda orang yang kena ain ketika diruqyah, reaksinya paling hanya sekedar apa? Muntah-muntah. Berkeringat, keluar keringat dingin. Banyak menguap. Banyak angup. Baru dibacakan, wah. Iya, kemudian teriak-teriak. Muntah tadi ya, muntah-muntah. Atau terkencing-kencing. Biasanya langsung nggak tahan, mohon izin ke belakang, langsung pipis. Itu juga bisa keluarnya dari arah yang mungkin nggak biasa kita ketahui, begitu ya.
Adapun ciri-ciri orang yang kena apa tadi, gangguan jin atau sihir, ini saya bawakan kitab hasil disertasi S3 guru saya, Syekh Dr. Said Ahmad Abdul Hafidzallahu Ta'ala, judulnya Maradus Sihir. Jadi ini bukan kitab halu, ini kitab yang sudah teruji secara ilmiah, ya, secara akademik sudah terakui, dan ini yang mengantarkan Syekh saya menuju doktoralnya. Nanti untuk gelar ustadziyah atau gelar profesor, beliau akan menjelaskan ya rincian diagnosa untuk membaca tangan. Tapi bukan ramalan, membaca tangan untuk melihat penyakit sekaligus membedakan mana penyakit fisik dan penyakit metafisik. Nah, makanya enggak saya bocorkan sekarang-sekarang, nanti nunggu kitab Syekh saya itu terbit aja. Cuma saya sudah diberi bocoran. Kemarin saya talaki langsung ketika daurah di Batu Raden, saya dikasih tahu. Sini saya kasih tahu sedikit rahasianya. Bla 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 bla. Jadi insya Allah saya bisa deteksi di antara ibu-ibu sekalian mana yang kena gangguan, mana yang tidak, gangguan fisik atau ada penyakit psikisnya, insya Allah ketahuan melalui tangan. Kita lanjut kepada tanda-tanda umum orang yang terkena sihir. Tanda-tanda umum orang yang terkena sihir ini terbagi menjadi dua: tanda ketika orang itu terjaga dan tanda ketika orang itu sedang tidur. Jadi ketika bangun atau ketika tidur ada tanda-tandanya. Yang pertama, as-sudak. Apa makna sudak? Sakit? Sakit kepala. Sakit kepala. Sudaun laisa lahu sababun udwiyun. Sakit kepala yang tidak diawali dengan sebab-sebab secara medis. Wa ghaliban ma yas'uru bihil maridu hal qiyamihi minan naum. Dan kebanyakan orang yang terkena sihir merasakan sakit kepala tatkala dia itu baru bangun dari tidur. Sakit kepala ketika bangun tidur. Au ya'tihi wa yuslimuhu ila an-naum. Atau sakit kepala itu datang sehingga menjadikan dia itu akhirnya tidur lagi, saking enggak kuatnya dengan penyakit tersebut. Dan nyebelinnya, gangguan sihir yang membuat kepala orang ini sakit selalunya itu dibikin sakit di jam-jam kerja atau jam-jam aktivitas, misal ibu rumah tangga, ketika matahari terbit dibikin sakit kepalanya, sampai akhirnya tidur lagi, gak bisa ngurus suami dan anak-anak, ya itu seperti itu. Yakunu fil ghalibi fil jabhati aw nuqratul qafa. Kebanyakan sakitnya itu ada pada jidat, di sini, di kening, itu sakit luar biasa. Atau di sini, apa namanya ini? Kepala bagian belakang, di bagian otak kecil, di sini. Wa min ashharihi as-suda'an nisfi as-saqiqah. Dan yang sering terjadi pada orang-orang yang terkena sihir adalah migrain. As-suda' an-nisfi artinya adalah migrain, sakit kepala sebelah. Nisf kan artinya setengah, separuh. Jadi sakit kepala separuh, kanannya atau kirinya. Ada yang mengalami ini? Ibu. Nanti kita cek, jangan langsung memvonis, aku kena sihir. Wah, jangan, saya aja belum tahu ibu kena sihir apa enggak. Ada yang ngalami seperti ini, sakit kepala bertahun-tahun gak sembuh-sembuh, angkat tangan. Jangan malu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 orang. Ya.
Apakah aku kena sihir? Belum tentu. Nanti saya dibilang mensugesti ibu-ibu lagi. Ini dalam rangka kita sharing pengetahuan. Eksperimen ini dilakukan oleh saya itu bukan main-main. 30 tahun. Berarti seumuran saya. Dari tahun 91 sampai sekarang. 30 tahun beliau bereksperimen dalam dunia rukyah, berkecimpung dalam dunia rukyah. Menangani pasien-pasien sihir, dan beliau ahli psikologi juga. Jadi kalau ditanyain mana dalilnya, tanda ini adalah salah satu tanda orang kena sihir, ya Rasulullah gak pernah jelaskan secara detail. Tapi kan ranah rukyah, tajribiyah, eksperimen. Paham ya? Ya, makanya kalau misal ada di antara ibu-ibu yang kebetulan sama gangguannya dengan apa yang saya sebutkan, jangan langsung memponis, wah diriku kena sihir, pasti yang nyihir si fulan, akhirnya seuzon. Jangan, nanti konsultasi ke saya. Habis ini ada sesi konsultasi insya Allah, tapi gak semuanya, terbatas cuma 3 orang. Ya soalnya kalau misal sama ya udah cukup itu ya. Yang kedua, alamun fidzhar, sakit di bagian punggung. Yas'uru bihil maridu fil umudil faqri. Orang yang sakit terkena sihir ini akan merasakan nyeri di tulang belakangnya. Wa bi khassatin al faqrat as-sufli. Lebih seringnya terjadi di tulang lumbal. Tahu tulang lumbal? Bayekan. Bayekan itu boyok, pinggang, pinggul, pinggang sampai ke pinggul. Kebanyakan seringnya sakit di daerah situ. Au fil faqratid dhahriyah fi maqabilil ma'idah. Atau di bagian tulang belakang di sini yang tembus sampai ke lambung. Lambung kita di mana? Ayo di mana? Kanan apa kiri? Kanan apa kiri? Ada yang lambungnya di kanan? Di kiri sampai ke sini. Berarti ada di sini. Ya. Sejajar dengan lambung. Kenapa kok lambung? Nah, bisa baca buku saya, Risalah Pelebur Jin Leluhur. Maaf, ini iklan. Ya, di sini. Kemudian, au ijhad adli, sakit di area persendian. Sendi-sendinya sakit, kayak orang masuk angin. Ya memang persis sih, kalau orang kena gangguan jin atau sihir, kebanyakan gejalanya itu kayak orang masuk angin. Kenapa demikian? Insya Allah nanti saya bahas. Saya lanjut dulu. Yang ketiga, suqutus sa'ar. Rambut rontok. Rambut rontok, dan ini kebanyakan terjadi pada wanita, kata syekh saya. Ya tetapi gak ada sebab-sebab medis loh ya. Tiba-tiba rontok aja. Sampai gundul kadang-kadang. Apa ini? Nah kadang-kadang rambutnya itu ditemukan kayak sudah terikat. Kayak dikepang gitu. Atau terikat satu sama lain. Tapi ini gak bisa dijadikan sandaran secara umum. Khawatirnya malah was-was, padahal memang rambutnya kusut, baru bangun tidur akhirnya kusut kabeh gitu kan, wah aku disihir, wah belum tentu, wong tidurnya kayak undar, bisa jadi akhirnya kusut semua rambutnya. Jadi yang penting ini di poin pertama tadi ya, di poin yang ketiga mohon maaf, adalah rambut yang sering rontok. Zuhuru buqa, nampak lebam-lebam. Zarqa'un aw hamra' aw mughayyiratul laun. Kadang-kadang warnanya kebiru-biruan, warnanya biru.
kadang-kadang warnanya merah, kemerah-merahan lebamnya itu, atau yang berbeda dengan warna dasar kulitnya. Umuman fi sa'iril jasad, kebanyakan terjadi di sekujur tubuh. Wa bi khasatin fil fakhdaini awil adudain, kebanyakan terjadi pada ini paha dan lengan. Wa yakunu dhuhuruha uqban naum, dan kebanyakan lebam-lebam itu timbul setelah orang itu bangun dari tidur. Ya. Nah, ada cara khusus bagi ibu-ibu sekalian yang mungkin sering lebam. Ya. Ada yang sering lebam enggak? Ada lagi? Yang sering lebam-lebam di area lengan sama di paha, paha dalam, 1-2. Tapi ingat, lebam ini harus dibarengi dengan ciri-ciri yang menguatkan orang itu kena sihir atau enggak, kena jin atau enggak. Jadi enggak semuanya orang lebam pasti kena sihir. Tetapi kalau memang terindikasi kuat dan memang pernah punya riwayat kena sihir atau gangguan jin, cara ngatasinya pakai jempol tangan kanan, jempol kanan ini dimasukkan ke langit-langit mulut kita, kemudian diurutkan, diurut apa, dipijat ya, dibuat memijat atau mengurut bagian tubuh yang ada lebamnya, sambil membaca sholawat boleh, baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir, itu boleh. Hasbiyallah la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim, boleh juga. Ayat kursi boleh? Boleh. Terserah baca apapun. Yang penting jangan baca ajian jarang goyang misalnya, boleh. Boleh baca apapun dari surat-surat Al-Qur'an atau doa-doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adamu indibati dauratil haid binisbati lin nisa, sirkulasi haid tidak teratur. Khorbasatul jasad, khorbasatul jasad itu kayak banyak luka cakaran ketika bangun tidur. Yasqul maridu min naumihi fayajidu atar khorbasatin fi amakinin mutafarriqatin minal jasad. Jadi ketika bangun tidur, kebanyakan orang-orang yang kena santet atau kena sihir itu menemukan banyak luka-luka cakaran di bagian tubuh yang terpisah-pisah. Ada di tangan, kadang-kadang seringnya maaf di dada. Di dada, di punggung, di tangan. Ini khorbasah, ya khorbasah itu luka cakaran, belaret kayak dicakar kucing. Ada yang lebih parah, dibuat kulitnya itu mengelupas. Saya pernah nangani kasus seperti ini. Ada di orang terdekat saya, ya, itu sampai ngelupas. Tiap pagi bangun tidur, tiba-tiba kulitnya sini apa? Bukan hanya sekedar kena cakar, ngelupas. Di sini di, ya pokoknya di bagian tubuh yang nggak mungkin dia itu. Ketika tidur, apa istilah ya? Ya, kena sesuatu. Di sini, di tempat yang enggak terjangkau lah. Itu sampai ngelupas. Ya, berdarah. Berdarah itu. Darahnya apa? Biru kali ya. Al-isabatu biba'adil amradil udwiyati. Kena penyakit klinis, penyakit fisik, yang seharusnya untuk pengobatannya itu mudah, tapi nggak bisa diobati. Paham nggak ibu-ibu? Dia kena suatu penyakit, penyakit medis,
penyakit secara fisik, zohir, misal apa? Pilek. Janjane ngobati pilek gampang ya. Makan obat-obatan, minum batu sauda, insya Allah sembuh. Banyak istirahat, sembuh. Nggak minum es, insya Allah sembuh. Tapi ini lama banget, sampai tahunan. Ya kalau mungkin sihirnya masih kelas ecek-ecek, ya bulanan lah, nggak sampai tahunan. Sampai berbulan-bulan. Sampai bingung dia berobat ke sana kemari, meler terus. Padahal seharusnya pengobatannya mudah. Itu salah satu ciri. Sekali lagi, salah satu ciri, jangan langsung memvonis. Suara apa? Oh. Kemudian faqdul hawas. Faqdul hawas itu kehilangan kemampuan panca indera. Tiba-tiba maaf, enggak bisa melihat. Padahal dicek dokter normal. Semuanya normal. Saraf-sarafnya bagus, retinanya bagus, semua bagus, enggak ada yang bermasalah. Tapi dia enggak bisa melihat. Ini banyak kami temui kasus seperti ini. Tiba-tiba maaf, menjadi tuli. Kalau faqdul hawas ini bukan hanya sihir aja, jin juga bisa membuat orang seperti ini. Contoh, nanti insya Allah vlog saya sama Mas Ari Untung di Bintaro, apa namanya itu, rel kereta api, itu banyak memakan korban karena adanya setan budek. Setan budek, kalau dalam redaksi hadis disebutnya ghol. Secara umum ghol, ghol itu penyihirnya bangsa jin. Mereka bisa bikin orang buta, bisa membuat telinga itu tuli. Padahal kereta itu sudah dekat, tapi dia nggak melihat keretanya. Suaranya juga menggelegar, tapi nggak dengar suaranya, akhirnya ketabrak. Jebret. Apa untungnya setan membunuh manusia? Supaya manusia akhirnya bikin sajen. Ya, mengagung-agungkan setan-setan yang ada di situ. Maaf, bukan jin secara umum. Kalau jin yang muslim ya banyak, samping ibu-ibu semua insya Allah ada itu, ikutan ngaji. Ya, tapi kalau jin yang fasik, yang kafir ya itu setan. Itu setan, setan budek. Kadang membuat indera apa, indera kelima, ya, indera yang lima itu jadi enggak ini, enggak berfungsi. Dhiqus shadr, sesak nafas, jadi seringnya pegak, kayak orang lempogen gitu, kekenyangan gitu. Al-buka'ul la'iradi, menangis tanpa sebab. Menangis tanpa sebab. Tahu enggak kenapa kebanyakan, enggak kebanyakan, kenapa sebagian orang kena sihir itu sukanya menangis tanpa sebab? Di sini katakan wa yahduthu li syakhsi idza kana jalisan bi mufradihi fi makanin khalin wa qad yasilu ila al-bukai al-histeri. Kadang-kadang itu terjadi sama seseorang yang duduk seorang diri di tempat yang sepi, dan kadang-kadang nangisnya itu seperti orang histeria. Histeris nangisnya. Wa yakunu ghairu ma'lumi sabab aw li asbabin la tastahiq. Kadang-kadang terjadi tanpa ada sebab yang jelas, atau mungkin sebab-sebab yang harusnya enggak bikin dia itu nangis. Kadang-kadang ibu-ibu yang dirahmati Allah, penyihir-penyihir ini zalim. Zalimnya bukan hanya ke manusia, ke jin juga zalim. Ke jin juga zalim. Wujud kezalimannya, dia akan minta tolong kepada Ifrit, raja-raja jin. Dan kita tahu Ifrit ini adalah tingkatan jin yang paling atas. Dia cerdik, kuat, pandai, punya ilmu, hebat lah pokoknya. Makanya dalam surat An-Naml dikatakan ya, qala ifritum minal jinni ana atika bihi qabla an taquma min maqamik wa inni alaihi laqawiyun amin. Berkatalah ifrit dari bangsa jin, wahai Sulaiman rajaku, akulah yang bisa membawa singgasana Bilqis sebelum kamu itu beranjak dari tempat dudukmu. Dan aku adalah makhluk yang kuat lagi bisa dipercaya untuk mengemban misi ini. Tapi kan ternyata kalah sama manusia. Jadi sebenarnya sekuat-kuat jin itu ya masih kalah sama manusia.
kalau ada manusia yang bisa kena, yang bermasalah siapanya? Manusianya. Jadi nggak usah ngurusi jinnya sebenarnya. Urusiannya manusianya, supaya sisi manusianya itu bangkit, motivasinya bangkit, yang lemah-lemah juga dikuatkan, insya Allah kalah semuanya. Kadang-kadang orang datang ke perugia sudah kebanjur parah karena ditangani sama dukun. Ya ini kan ibaratnya kita nanam benih, ketika sudah tumbuh ya kita harus tuai satu persatu, cabuti satu persatu. Ini yang bikin lama sebenarnya. Kembali lagi ke masalah ifrit, ini yang biasa dimintai tolong sama si dukun. Dijelaskan di dalam kitab An-Nubuwat karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, di dalam kitab As-Sarimul Battar fi Tasaddil Saharatil Asrar karya Fadilatul Syekh Wahid Abdul Salam Bali, dan beberapa kitab-kitab ulama yang lain, yang mana ifrit ini ketika dimintai tolong sama penyihir dari bangsa manusia, dia itu punya komplotan, punya mafia dari bangsa jin, dan menculik jin-jin yang kecil-kecil, yang lagi mainan, anak-anak kecil dari bangsa jin lagi main-main, diculik sama dia, diikat, suruh masuk ke dalam raga orang yang kena sihir. Akhirnya nangis-nangis, "Mama, di mana? Mama, ada." Berkali-kali saya menangani kasus seperti ini. Dari saya mulai aktif merukyah 2010 ketika masih di kantor, ya, itu berkali-kali saya menangani kasus seperti ini. Ada juga yang anak istrinya itu diculik, kalau nggak menjalankan misi dengan baik dibunuh sama si ifrit. Ada yang seperti itu, keji mereka itu, penyihir manusia dan jin, ya, sama-sama parahnya, dan lebih parah manusia sebenarnya. Makanya hukuman tukang sihir di zaman Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu dipenggal. Sampai ada riwayat yang mengatakan di zaman kekhalifahan Amirul Mukminin setiap harinya hampir tiga orang tukang sihir dipenggal kepalanya, potong kepalanya itu sampai gelinding. Kalau di Indonesia ada hukum seperti itu, oh, saya pertama kali yang jadi algojo. Karena nyebelin sekali. Kenapa? Karena ibu-ibu belum tahu, dan mungkin kalau ibu sudah pernah merasakan di antara keluarganya disihir, luar biasa parah mereka itu, sangat-sangat parah dan keji. Makanya ya kita mau pakai hukum seperti itu di sini, ya kita yang kena polisi, nggak bisa, kriminal dianggapnya, ya kan? Ya, jadi kita melawan dengan gerakan dakwah rukyah syariah seperti ini, supaya pada paham. Dan masya Allah, beberapa kali saya didatangi melalui mimpi, terima kasih. Terima kasih Ustaz, sudah membebaskan saya dari komplotan-komplotan jin jahat itu, dari komplotan-komplotan penyihir itu. Saya tadinya percaya nggak percaya, bener apa enggak ini? Tapi ternyata ya keadaannya seperti itu. Pas saya ambil kejadian itu, sebelum saya membaca kitab dari ulama-ulama itu, waktu saya masih di kantor, lulus dari kantor, saya rutin rukyah door to door waktu itu. Sekarang jarang, capek. Sekarang jarang seperti itu. Dulu door-to-door. Ya, kalau ada yang butuh, dirukyah. Saking semangat saat itu kan, lagi semangat-semangatnya. Sekarang ya, silakan ke Mas Rahmat, ke Mas Anton, ke siapa lah, ke Arsada, bagi-bagi tugas. Itu sampai datang ke mimpi, terima kasih. Sudah dibebaskan. Aku ini jin muslim, yang keluarganya disandra. Ada pernah saya nangani ini, lucu sekali. Tiba-tiba ketika saya di rukyah, orang itu kayak kesetrum, jret. "Loh, ini di mana?" kata itu, berubah jadi anak kecil. "Ini di mana ini? Aku tadi lagi main-main di Gunung Ciremai. Kok sekarang di sini? Mana temanku? Mana mamahku?" itu. "Kembaliin aku, kembaliin." Saya ketika menemukan hal seperti itu, apa yang harus kita lakukan? Pertama, kita minta perlindungan sama Allah. Karena kita tahu watak mereka kadzub.
pendusta. Kedua, kita minta taufik sama Allah Ta'ala. Taufik itu artinya pertolongan. Kalau memang dia itu jujur, semoga Allah mudahkan untuk keluar. Ya. Dan itu rata-rata yang memang berubah jadi pelok lidahnya. Logatnya beda, suaranya beda. Bahkan mimik mukanya pun beda. Akhirnya udah kita doakan, udah sini kita kembalikan. Kembalikannya enggak perlu kita anterin, harus naik gunung dulu, capek lah gitu. Kita doakan supaya Allah kembalikan ke tempat asalnya, hilang di situ. Hilang, kembali sadar. Ada hal-hal yang semacam itu. Ini sekali lagi hal yang di luar logika kita, tapi itu nyata. Demi Allah itu nyata. Dan bagi yang percaya silahkan, enggak juga enggak masalah. Karena ini kan harus mengalami langsung. Kalau orang enggak pernah ngalami, mau kita jelaskan sampai bibir kita doer juga susah, enggak bakal mudeng seperti itu. Karena sudah terhijab dengan logika dan pemikirannya sendiri. Sampai mana tadi? Al-hasatus sadisah. Orang itu jadi memiliki kemampuan indigo. Al-hasatus sadisah ini punya indera keenam. Nah, orang kena sihir jadi indigo. Jadi indigo itu enggak semuanya bawaan dari lahir. Kadang-kadang orang telah kena sihir, terus dia jadi kebuka portal gaibnya. Kenapa? Ya karena di dalamnya sudah ada jin yang ikut. Akhirnya untuk mendeteksi temannya yang lain juga mudah. Pokoknya jangan bangga jadi indigo. Jangan-jangan jenengan indigo karena memang kena sihir atau belajar sihir. Kan seperti itu. Prinsipnya cuma dua, orang kena sihir itu. Entah karena dia dikirim orang atau dia yang main sihir sendiri. Ya, nanti di sini ada ciri-ciri orang kena sihir dengan berbagai macam tipe-tipenya, ibu-ibu. Saya langsung aja ke tipe-tipe orang kena sihir ya. Kalau gangguan melalui mimpi, perlu nggak? Perlu. Kalau gangguan melalui mimpi ya paling cemas gitu. Ketika dia lagi tidur cemas. Al-kawabis itu mimpi buruk, atau orang kita bilang al-kawabis ini rep-repan. Rep-repan tahu, tindian. Al-ahlamul mufzi'ah, mimpi yang membuat dia itu terkejut. Al-ihtilam itu mimpi basah. Ru'yatu hayawanati iblis, melihat hewan-hewan yang disenangi iblis. Ular, anjing, tokek atau cicak, kalajengking, tikus, monyet dan lain sebagainya. Tahaqqaqa katsirun minal ahlam allati yaraha. Mimpi-mimpi yang dilihat ketika tidur menjadi nyata, seringnya jadi nyata. Al-ahlamul batiniyah atau dejavu. Dejavu tahu? Dejavu. Al-qardu 'ala al-anyabi hal an-naum. Keret, apa sih istilahnya bahasa Indonesia? Keret itu apa ya? Gigi beradu. Gigi beradu ketika tidur. Kalau orang Banyumas bilangnya untune keret. Krat krut. Atau athna an-naum. Ta'awuh itu ini apa? Apa ya ta'awuh itu? Gitu. Itu ta'awuh. Ta'awuh. Apa bahasa Indonesia ta'awuh? Itu apa itu? Menggigau atau mendesah atau apalah namanya. Al-masyu athna an-naum. Berjalan ketika tidur.
Oke, kita lanjut ke ciri-ciri khusus orang yang kena sihir. Karena sihir ini terbagi jadi sihir yang dimasukkan melalui dalam, ada sihirul makul. Sihirul makul itu sihir yang dimasukkan melalui makanan, masrub yang dimasukkan melalui minuman. Nah. Jadi ini hati-hati. Mungkin ibu-ibu bisa ingat-ingat kalau mungkin ibu-ibu sendiri atau mungkin dari suami atau kerabat ada yang pernah berobat, kemudian airnya dikasih mantra yang tidak jelas maknanya, kemudian dikasih kembang-kembangan atau rajah yang ada tulisan-tulisan sihirnya, biasanya akan mengalami penyakit-penyakit yang akan saya sebutkan. Perhatikan baik-baik. Pertama, maghos. Awittirabu daim fil ma'idah. Maghos itu mules. Mules. Dan juga lambung yang sering bergejolak. Asam lambungnya sering naik. Naik terus gumoh. Kayak bayi gitu. Fukdanus syahiyah. Kehilangan nafsu makan. Kehilangan nafsu makan. Tapi kadang-kadang makannya jadi banyak banget. Al-qai'ul mustamir. Muntah yang terus-menerus. Wa bi khassatin 'inda al-istiqadhi minan naum. Kebanyakan khususnya muntah-muntah ketika bangun tidur. Aw rughbatu fil qai' duna taqayyu'. Atau kepengen muntah tapi enggak bisa muntah. Mual banget rasanya tapi enggak bisa dimuntahkan. Yastahi at-ta'ama walakin yafraghu min ta'amihi wa huwa yash'uru bil ju'. Dia lapar. Tapi ketika udah makan, dia tetap lapar. Dia lapar, udah makan masih lapar. Tapi sekali lagi bukan karena bawaannya. Memang bawaannya makannya banyak gitu. Biasanya makannya dikit, tiba-tiba makannya banyak banget. Alimtina'u an naw'in mu'ayyanin minat ta'ami. Gak bisa memakan makanan tertentu. Nah, jadi makanan yang sebelumnya dia itu suka, ketika kena sihir dia jadi gak suka. Tadinya dia suka makan apa contohnya, sate kambing misalnya. Habis kena sihir, gak suka sate kambing. Contoh kayak gitu contoh. Kalau sate kambing susah ditaruhi sihir. Gulai lah. Gulai atau tongseng yang berkuah biasanya itu. Kan diubur-uburi sesuatu. Habis itu dia jadi gak suka makanan yang tadinya dia sukai. Ru'yatu khayalat inda surudihi dihnian. Melihat halusinasi ketika dia sedang tertekan batinnya. Awir ru'yatul haqiqiyatu li asya'in la yaraha ghairu. Atau melihat sesuatu secara nyata yang tidak dilihat oleh orang lain. Melihat sesuatu yang nyata yang tidak dilihat oleh orang lain. Apa maksudnya? Yang lihat penampakan jin, ngelihat benda-benda yang enggak bisa dilihat oleh orang lain. Kadang halu, kadang memang benar-benar nyata. Bedakannya gimana? Ya, enggak perlu lah ya, enggak perlu harus beda-bedain. Kalau mau ya les dulu nanti. Al-khawfu sadid. Takut ya, takut luar biasa idza wujida fi makanin wahdah. Takut luar biasa apabila dia itu sendiri di suatu tempat. As-su'uru bi anna ahadan yamshi khalfah. Merasa seakan-akan ada orang yang membuntutinya. La yuhibbu aklal qar. Gak suka makan labu. Nah, labu. Jadi salah satu pengobatan sihir itu bisa menggunakan labu. Labu siam. Kalau yang saya pernah praktekkan itu pakai labu pupur. Labu pupur atau orang kita bilang beligo.
tahu buah beligo, ya, searching di Google, di YouTube, subscribe channel saya. Nah, nanti ada itu. Nah, mantap. Promosi lagi ini. Sihrul masrub, ini sihir yang melalui minuman. As'ur da'im bil hamudah, hirqan sadr. Dadanya itu panas, sering merasakan panas. Itu kalau orang yang kena sihir masrub melalui minuman. Sebenarnya bukan dada. Kalau penjelasan saya bukan di dada sini, tapi di sini. Ulu hati. Ulu hati yang nusuk banget ke area jantung. Jantung kita di mana sih? Di sini. Jauh amat jantungnya di sini. Jantung di mana? Ya di sinilah ya. Kan tengah agak ke kiri. Bukan di sini. Jantungnya di sini. Di sini. Itu agak nusuk ke situ. Kehilangan nafsu makan tadi sudah saya jelaskan. As'uru bisukhunatil batn minad dakhil. Ngerasa panas dari arah dalam perut. Alimtina'u an tanawuli mashrubin muayyanin. Enggak bisa minum minuman tertentu. Kebanyakannya susu, dia pasti langsung muntah, akan nolak gitu. Ingat, kalau enggak suka susu dari kecil bukan berarti dia kena sihir. Paham ya? Saya peringatkan sekali lagi. Siapa yang punya tanda-tanda ini, salah satunya jangan langsung menuduh atau memvonis dirinya kena sihir. Konsultasikan. Hirqan fil baul ghairu mu'allalin tibyan. Panas ketika pipis tanpa ada penyakit secara medis. As'uru da'imu bil ikhtinaq. Ngerasa dicekek. Ya, sering ngerasa dicekek. Al-ghithyan mustamir, al-mustamir wa bi khassatin 'inda qiyamihi minan nawm. Al-ghithyan itu mencret, diare. Enggak sembuh-sembuh diarenya. Khususnya ketika bangun tidur, tiba-tiba cicik-cicik ke belakang. Ada seperti itu. Ya. Kayak otomatis itu. Ada enggak di antara ibu-ibu yang pernah menemukan kasus-kasus yang seperti ini? Ada nanti ciri-cirinya. Ada, baiklah. Kadang-kadang ini bukan karena disihir orang lain. Mungkin dia pernah datang berguru ke suatu padepokan buat ilmu kebal, buat kedijayaan, buat kewibawaan. Akhirnya minum air jambi-jambi yang enggak jelas bacaannya, ditulisi raja yang di dalamnya mengandung telasmun, simbol-simbol sihir. Kemudian dia minum itu, ciri-cirinya akan sama seperti orang yang kena sihir dengan metode ini. Itu kita mengalami hal-hal yang yang seakan-akan itu disihir oleh orang lain, tapi ternyata dia mengamalkan praktek sihir ke ustad-ustad dukun berbaju ustad. Ya. Mungkin ini dulu cukup dua dulu ya. Waktunya sih sampai jam berapa? Jam 5 sore? Nanti kalau mau sampai jam 5 kita adakan daurah khusus. Jam 11 ya Pak? Setengah 11, mohon maaf. Setengah 11, setengah jam kita gunakan untuk tanya jawab gimana? Biar gak ngantuk. Saya ngantuk loh. Ngisi kok ngantuk ya. Mau nggak bu, langsung tanya jawab aja. Nanti saya cek, kita praktekkan itu, baca apa tanda-tandanya. Saya baca tulisan dulu ya, karena tadi sudah nanti.
sebelumnya atau salah satu dari diri yang disebutkan tadi? Paling tidak 70% dari ciri-ciri yang disebutkan. Dari misalnya 10, berarti berapa? Misal 10 nih, berarti berapa kira-kira? Ya 7. Ya 7. 7 ciri-ciri, nah baru itu bisa kuat lah ya. Kuat, itu mengarah orang itu kena sihir. Tapi kalau hanya 1, 2, atau 3, itu belum masuk ke orang itu kena sihir atau enggak. Untuk autoimun, ini saya sudah tulis di halaman 409. Ayat-ayat rukyahnya apa, herbalnya apa, ini sudah ada semua di sini. Ya. Untuk autoimun ya bisa pakai 2 batang sereh sama 1 ruas kunyit. Nanti untuk apa cara bacanya gimana dan cara membuatnya. Sudah ada di buku ini, ibu sudah punya bagi penanya? Udah punya. Kalau yang belum punya, ada tim di belakang, tim saya di belakang, nanti bisa pesan langsung ke sana. Tim akhwat dari saya, ya kalau misal ibu-ibu ada yang mau beli, bisa langsung ke belakang. Mohon maaf, sekali lagi ini bukan promosi lah. Untuk memudahkan aja. Sama nanti foto lidahnya kirim ke saya boleh, kirim ke admin saya boleh, nanti akan saya cek apa penyebabnya. Ya. Begitu mungkin. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mau konsultasi sedikit. Saya punya riwayat dari mbah yang konon katanya punya pesugihan atau apa Allah anak-anak itu. Terus sebelum saya pindah rumah, saya sering mengalami hal-hal yang buruk, kayak ular setiap hari, terus rambut. Mimpi ular bermahkota enggak? Itu nyata, di dinding ular itu nyata. Iya. Sering mimpi ular, ketakutan. Mic-nya dideketin, Bu. Nah, itu mic buat YouTube itu. Terus setelah pindah rumah, alhamdulillah gangguan itu tidak ada, tapi saya sering dimimpiin di rumah yang lama itu. Terus saya sendiri punya asam lambung yang semakin, menurut saya semakin parah. Asam lambung sering naik, sering muntah mulus yang tadi disebutkan, ada banyak beberapa yang termasuk ciri-ciri itu Allahu a'lam. Terus sampai sekarang saya sudah menikah 7 tahun, saya juga belum hamil. Terus sini saya rukyah. Ini parah ini. Saya minta kresek.
Ini kalau nggak saya rukiah sekarang, nakal ini soalnya, ganggu banget. Itu rasanya senang gubet kan di sini? Gubet. Ibu, ini dipasang aja. Gubet tahu nggak ibu? Apanya us? Gubet tahu nggak? Melilit. Iya. Nah, iya itu. Muntah kayak gitu terus nah, iya. Saya sering tetap berusaha kayak baca zikir pagi petang, ibadah kayak gitu kalau lagi futur makin gangguannya makin parah. Itu juga itu. وبكلمات الله التامة التي لا يجوزه النبر ولا فاجر وبأسماء الله الحسنى ما علمت منها وما لم أعلم من شر ما خلق وضرع ومن شر كل ذي شر ما أطيق شره ومن شر كل ذي شر أنت آخر المنصرين إن ربي على صراط مستقيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا Ibu Ribun, kamu nenteng? Mendingan, Us. Teringan? Udah? Mendingan. Hah? Mendingan. Apa? Mendingan. Mendingan. Nanti saya rugiah lagi. Insya Allah. Rumahnya di mana? Kalibagor. Kalibagor? Saya udah pernah WA admin Arsyada. Ya, rumahnya di mana? Kalibagor. Ayo udah. Nanti WA ke Mas Rahmat. Mas Rahmat, angkat tangan. Nah, itu orang itu. Bisa ke beliau. Nanti kami punya program MFO menyapa rumah. Jadi jangan tanya berapa biayanya, gratis. Ya, jadi kita datang insya Allah, tapi kita pilih, enggak semua kita datangi. Bukan yang bagus untuk diliput, enggak. Wallahi kita enggak ngejar konten semata-mata karena konten, bukan. Bukan. Ini untuk membantu umat juga. Ya, lanjut aja muntahnya. Nah, kalau mau muntah lagi enggak masalah. Ya. Ntar dulu, belum konsultasi. Saya mesti tahu dulu apa gejalanya. Nanti lendirnya ngumpul di sini ya? Kayak naik ya? Iya. Iya, alhamdulillah. Kalau baca Quran, zikir gitu, saya langsung terap-terap gitu, Ustaz. Apa? Us. Tadi manggil apa? Dok. Sering apa? Serahlah. Sering terap-terap terus kayak muntah-muntah kayak gitu tapi enggak keluar. Ya tadi keluar kan? Tadi keluar. Cuma mudah. Hah? Mudah. Iya itu. Enggak apa-apa. Itu udah naik kok. Itu udah enteng pastinya. Sini enteng tapi pindah sini. Iya, sini. Iya kan? Iya, nanti kita tangani insyaallah. Enggak sekarang tapi nanti kita atur jadwal. Karena habis ini saya mau ada acara lagi. Ibu siapa namanya? Indah. Hah? Indah. Cukup ya? Jazakallah khair. Oh iya, oke. Itu sebenarnya enggak pindah ke pundak, naik aja. Naik, karena dia tadi kan di sini pusatnya sampai ke rahim. Dari sini nyalur ke sini biasanya seperti itu. Sini udah ringan. Ya, alhamdulillah. Tinggal naik aja nanti kita lebih mudah kalau di sini. Gerujuk aja ibu sebenarnya bisa ini digerujuk pakai daun bidara itu juga bisa muntahin lagi. Pokoknya nggak keluar awas kok. Ketemu sama pasukan Allah. Bukan Hokage, Hokage masih kalah sakti sama pasukannya Allah. Hokage Sari. Monggo, yang lain boleh. Untuk penanya ibu, hafizhahillah, semoga Allah jaga ibu dan Allah lindungi ibu. Kalau misal masih memungkinkan, saya anjurkan untuk menikah lagi. Itu lebih menjaga lahir batin ibu. Tidak dipungkiri,
dari kalangan bangsa jin, kadang ada yang suka seperti itu. Ini nyata dibahas di dalam kitab-kitab ulama. Yang paling jelas itu kitabnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam An-Nubuwat, Risalatul Jin, itu ada itu tentang jin yang sukanya menggoda wanita. Gak hanya wanita, laki-laki pun bisa digoda sama jin. Berapa kali saya ditaksir sama jin wanita, ngajak saya poligami, la haula wa la quwwata. Yang ngajak poligami jin. Yang ngeri saya gigun. Nah ya itu, mereka memang bisa menggoda manusia dan kadang naksir sama manusia. Jadi saran saya, menikah lagi. Ya, seperti itu. Dan rutinkan zikir pagi petang dan doa-doa perlindungan. Ya, mungkin itu yang bisa saya jawab. Kalau faktor-faktor lainnya, saya nggak mau bahas. Ya, faktor lainnya saya nggak mau bahas, ini dari kacamata jinologi. Kalau dari psikologi, ya ada kenapa bisa mimpi seperti itu, sebenarnya ada penjelasannya. Tapi kan karena tema pembahasan kita saat ini karena gangguan jin, ya saya jawab dari kacamata jinologi gitu ya. Ya begitu. Insya Allah seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Begini Ustaz, Ana kemarin kan kalau tidur biasanya healing. Healing itu mendengarkan surat yang dibacakan oleh Hanan Ataki dan juga Ustaz Faizar. Nah, ketika healing itu kemarin, saya tuh kayak tidurnya tuh kayak takut-takut gitu loh Ustaz. Lah kemudian saya ganti kan, karena bacaannya Ustaz kemarin yang saya ganti dengan keluarga Imron. Saya mendengarkan kesaksian keluarga Imron. Setelah itu hati saya tuh bilang jangan dilawan, rasakan aja. Itu jadi kayak semacam healing untuk saya. Kemudian saya merasakan mulut saya itu stretching sendiri Ustaz. Lidah saya tuh yang tadinya keluh jadi kayak ular mendengar, jadi kayak di apa? Di yang keluh jadi kayak keluh gitu. Nah, saya itu merasa bahwa otak saya itu tidak tidur, tapi badan saya itu bisa tidur relax gitu loh Ustaz. Dan ketika saya ingin tanya, apa sih sebenarnya yang terjadi pada diri saya? Karena setelah kejadian tersebut, saya menjadi ngoceh sendiri bahwa saya itu bukan diri saya sendiri gitu loh Ustaz. Sampai ibu saya datang menjemput saya di rumah, kemarin saya diingatkan Kalimantan Utara. Itu sebetulnya apa yang terjadi pada diri saya Ustaz? Golongan darahnya O bukan? OB ya, salah berarti. Mbak asam lambungnya tinggi. Iya, saya ada asam lambung. Pernah ke psikolog, Bu? Gimana? Pernah ke psikolog? Belum. Tapi kemarin sempat dibawa ke psikolog sih, Ustaz. Lah ya itu. Tapi berarti udah pernah ke psikolog? Sudah, psikiater. Oke. Okay. Apa diagnosanya? Saya enggak tahu, saya tidak dikasih tahu dokter sama dokternya. Anxiety? Mbak seperti ada gangguan waswas dan kecemasan. Waswas. Ya. Belajar untuk lebih kalem dan slow. Kalem dan apa? Slow. Slow. Tenang dan santai. Iya. Al-ajalatu minas syaiton. Oh. Berarti karena waswas saja ya, Ustaz. Waswas dan pikiran yang apa namanya? Selalu dipikirkan, itu menyebabkan asam lambung jadi naik. Rongga dalam, organ dalam Mbak juga panas. Tahu dari mana? Suaranya tinggi, nadanya. Ya terserah mau bikin. Saya juga pengen, maksudnya kok saya malah jadinya ke Ustaz Faizar gitu loh Ustaz. Jadi ya. Kayak, kok saya di mimpinya malah kayak jadi ke Ustaz Faizar gitu. Ya cukup. Ya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Enggak. Bentar. Ibu. Ibu tahu ibunya kena sihir itu dari mana? Siapa yang bertanya? Kok tahu ibunya kena sihir? Oke, saya jawab yang LGBT aja ya. LGBT apakah kena gangguan jin? Hampir yang saya tangani kasus-kasus LGBT, rata-rata dari mereka itu dirasuki sama setan. Kebanyakan seperti itu. Dan reaksinya ya parah. Reaksinya bukan hanya sekedar reaksi manusia pada umumnya. Jadi saya sarankan selain diruqyah juga difahamkan. Difahamkan tentang fitrah manusia yang sesungguhnya. Dan biasanya dia terjebak dalam konsep takdir. Kenapa Tuhan itu tidak adil? Aku ini wanita yang terjebak di dalam casing laki-laki atau sebaliknya. Ada yang akhirnya jadi murtad gara-gara apa ya? Enggak nerima. Kok lo enggak adil sih? Aku tuh wanita, katanya seperti itu. Tapi casingku kok laki gitu. Buktinya aku suka sama laki-laki. Sama om-om. Ini ada dua tipe orang yang suka sesama jenis yang saya apa ya istilahnya? Saya temui selama ini. Pertama, yang semi normal, dia suka sesama jenis, misal laki-laki. Laki-laki akan suka sama laki-laki yang kulitnya halus, biasanya putih, perawakannya mirip cewek. Saya katakan semi normal lah. Ya, Banyumas yang kayak gitu juga ada. Ya, kemudian yang enggak normal, yang memang dia itu cewek banget. Dia sukanya sama orang yang cowok yang betul-betul maco. Dia cowok, dia laki-laki, tapi sama suka sama laki-laki yang maskulin, brewokan, kekar, dan lain sebagainya. Sama sampai om-om yang maaf ini, yang sudah berumur pun dia doyan. Itu yang kadang-kadang mereka terjebak dalam konsep takdir. Kenapa aku ditakdirkan lahir dalam casing laki-laki sedangkan jiwaku ini adalah wanita? Enggak ada, Allah enggak mungkin salah kasih penempatan laki-laki, ya pasti fitrahnya laki-laki. Yang salah bisa jadi pola asuhnya. Dua, dia pernah trauma, pernah dijahatin sama pelaku penjahat seks itu. Ketiga, ya adanya faktor-faktor dari makhluk astral ya, jin itu maksudnya. Yang ngerasuk jin wanita, casingnya laki-laki. Akhirnya jin wanita ini, kebetulannya dia adalah jin yang genit, suka godain cowok-cowok yang lain. Akhirnya jadilah laki-laki, penggoda laki-laki. Bisa jadi judul sinetron. Ya, kalau saran saya diruqyah dan dipahamkan. Oh ya, ada saran juga dari ustadz saya, yang saya catat dan saya tulis di buku saya untuk kasus-kasus seperti itu, bisa ikhtiar dengan menggunakan 10 limpa kambing. 10 limpa kambing jantan. Nanti dicincang-cincang, kemudian direndam pakai apa itu namanya, air asam jawa, rendam setengah jam lah, maunya biar amisnya itu hilang. Direndam asam jawa itu supaya amisnya hilang, boleh sambil diruqyah di situ. Ayat-ayat ruqyahnya sudah saya tulis juga di sini, ada di buku saya yang Risalah Pelebur juga ada. Kemudian dijemur sampai kering, sejam lah, kira-kira sejam dijemur. Kemudian dikonsumsi untuk 10 hari. Nah, nanti bisa makan itu limpa kambing sama nasi. Acara masaknya disangrai. Nanti bisa diuri-uri kecap, boleh saus, boleh serah lah, yang penting itu. Nah, itu untuk menekan apa namanya itu,
libido yang bikin dia itu menggebu-gebu. Setelahnya setannya dihilangkan nanti insya Allah. Semoga nanti bisa jadi solusinya. Masih apa? Masih sering kerokan kayak Mas Pangi. Oh, kerokan. Iya. Terus sampai sekarang saya umur 29 saya nikah. Ibu saya enggak ada, terus lama saya enggak hamil, terus alhamdulillah sekarang hamil. Terus kemarin-kemarin sempat yang kayak mimpi ada saya tuh kayak nemu dajjal gitu loh, Dok Ustaz. Itu matanya cuma satu di langit kayak gitu. Terus yang kedua kalinya lagi saya mimpi ketemu sama apa namanya naga kayak gitu, terus saya sempat cerita sama orang katanya nanti saya bakalan lahirannya susah kayak gitu. Itu gimana ya Ustaz? Sampai sekarang saya sempat diruqyah sampai beberapa kali di daerah Gombong kayak gitu, tapi masih ngerasain yang mual apa kayak gitu sampai sekarang. Mbak dari mana? Saya Batu Raden, Tempoa. Maju. Ini pengajian nama saya horor ya. Yang bertanya saya suruh maju kalau memang gangguan. Enggak, saya enggak ngeruqyah dulu. Waktunya berapa menit? 3 menit lagi. Jadi saya cuma mau lihat kenapa sebabnya. Mbak siapa namanya? Lihat tangannya. Dua-duanya. Gini-gini, Mbak. Disatukan? Enggak, begini. Oh. Lihat lidahnya, Mbak. Baik, pertama, ini ada tekanan batin sudah lama. Lah, kenapa ketawa? Ya, ini memang tekanan batin, tekanan kesedihan. Lama sekali sampai itu membuat organ-organ dalam Mbak, khususnya di area paru-parunya itu sering pega kan, dan itu juga timbul karena asam lambung yang selalu naik karena pikiran. Nah, adapun gangguan yang lain, ya ini dari metafisik yang tadi Mbak sudah jelaskan panjang lebar tadi, saya rasa itu dari titik apa ya, kalau bahasa kita titisan jinasat dari pihak keluarga ibu ke atas. Nanti coba dicek siapa yang punya jimat-jimat, punya pusaka-pusaka yang dikeramatkan. Betul? Ada. Nah. Mbak, saya sendiri kan kayak apa sih apa ya? Dipakai mic. Dua mic. Kalau Mbak saya sendiri itu kan kayak orang pintar yang misalnya kalau ada yang mau lahiran nanti ke rumah Mbak, terus kalau jimatnya tenggelam cepat lahir gitu. Ya, kalau yang semacam itu biasanya ya, Mbak kan sering mimpi ular naga. Pasti sepaket sama nenek-nenek dan anak kecil. Iya. Itu semua sumbernya satu sebenarnya. Dari mana sumbernya? Rahasia, nanti kapan-kapan saya tulis di buku. Nah, saya enggak promosi, bukunya belum jadi kok promosi gimana? Siap.
Paham ya? Itu nanti mutusinya ya. Sebenarnya enggak usah ribet-ribet lah. Rukyah itu sebenarnya simpel. Mutusinya bisa ya rukyah mandiri atau nanti saya rukyah boleh. Kemudian perbaiki kualitas tauhid dari Mbak. Mbak mesti paham tauhidan pada apa yang Allah lakukan. Berarti yang memberikan rezeki siapa? Allah. Yang memberikan sakit? Allah. Yang beri kesembuhan? Allah. Yang hidupkan? Allah. Yang matikan? Allah. Yang menjaga? Allah. Allah semuanya. Jadi apa yang harus kita takutkan? Ini dulu yang harus kita perbaiki. Perkara uluhiyah, hak-haknya Allah. Kita doa sama siapa? Allah. Cinta sama siapa? Allah. Rindu, takut sama Allah. Udah, berarti enggak usah ada yang kita takutkan. Mati syahid insyaallah. Menang mulia. Jadi semua keadaan mukmin itu semuanya keuntungan. Jadi enggak perlu takut, enggak perlu resah, ya. Enggak perlu gundah. Inna kaida syaitani kana dha'ifa. Makar-makar dan kejahatan setan itu lemah. Ngapain takut? Cuma kan kita ngecek nih, kita tracking dari mana? Oh, ternyata dari ya memang dari situ, dari ilmu turunan. Nanti ada cara pelepasan insyaallah yang sesuai syariat. Ya, insyaallah. Dokter spesialis jin. Kayak merukiah vibe itu sih Ustaz waktu itu. Terus sekarang sih ya masih aja kayak gitu sama. Masih tetap kadang sakit di punggung sering apa masuk angin gitu. Insyaallah nanti lahiran itu ambrol. Oh gitu. Amin. Dari gadis sering sakit ketika haid. Masalah ketika haid. Iya, dulu sebelum saya nikah saya punya polip apa ya, Dok? Ustaz. Iya. Setelah menikah kemarin dicek lagi ke dokter udah nggak ada sih. Lebam-lebam enggak di paha? Kalau lebam enggak. Enggak ya, baik. Alhamdulillah. Saya cuma mau cek itu dan yang harus dibangun sekarang adalah kondisi psikis Mbak. Harus semangat, jangan putus asa, jangan sampai aduh aku lelah nih kayaknya penyakit kok nggak sembuh-sembuh. Itu apa? Bisikan putus asa dari setan. Kita mesti paham, setan itu memang nyata dan mereka bisa ngerasuk, mereka bisa membisikkan. Kita sampaikan ini supaya Mbak membangun benteng kewaspadaan. Ya, kalau mereka bikin putus asa, Mbak harus semangat. Mereka bikin sedih, Mbak harus bahagia. Sering-sering minta suaminya piknik. Piknik, mama. Betul, dua-duaan, romantis-romantisan, ya, pacaran. Setelah menikah kan luar biasa. Mbak ini orang yang butuh perhatian lebih dan kasih sayang lebih. Tipenya melankolis kan? Ya udah. Cukup dulu. Tergantung itu Mas Takmir. Boleh. Alhamdulillah. Selanjutnya saya bacakan pertanyaan yang sudah masuk, Ustaz. Ini yang mungkin biasa kita dengar ya dan bermanfaat untuk kita semuanya. Apakah termasuk terkena gangguan jin pada telinga, Ustaz? Apabila sudah mendengar azan, tapi tidak segera melaksanakan sholat atau menunda-nunda sholat? Ya, untuk pembersihan susuk bisa dengan menggunakan daun bidara yang kemudian nanti diremas-remas menggunakan minyak zaitun, bidara diremas-remas, atau mungkin ditumbuk dulu 7 helai daun bidara sampai halus, kemudian nanti dicampurkan zaitun, bacakan ayat kursi ya. Ayatul kursi, kemudian baca apa namanya itu? Surat Al-Isra ayat 80-82. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasira.
وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. Diremas, dikosokkan di area yang dulu pernah dimasuki susuk. Yang namanya susuk itu kan belum tentu dimasukkan melalui kulit. Kadang-kadang ada yang dilarutkan melalui air kemudian dia minum. Kalau seperti ini gimana cara pengeluarannya? Pengeluarannya bisa menggunakan media susu sama madu yang sudah diruqyah. Ya. Atau bisa dengan bikin sayur bening yang isinya daun kelor. Ya, itu juga kan bisa mendetoks, mengeluarkan media-media sihir wabil khusus susuk dari dalam perut. Adapun susuk mutiara, susuk inten itu ya, susuk yang memang dimasukkan melalui kulit, dalam kulit ini cukup dibacakan aja. Jangan menunggu, loh kok gak keluar ya, udah dibacain kok susuknya gak keluar, itu jangan diharapkan. Kalau keluar alhamdulillah, kalau enggak ya gak apa-apa. Yang terpenting efek dari susuk itu, efek sihirnya sudah lenyap ya. Nah, medianya dari dengan bidara dan juga minyak zaitun. Wallahu a'lam shawab wa ilaihil marju wal ma'ab. Oh iya, gangguan jin pada telinga. Oh ya, bukan gangguan jin pada telinga. Ya, itu gangguan al-kasal. Bukan. Ya korin ya, karena korin ya. Karena korin. Nah itu bisa baca di buku saya Mujizat Penyembuhan Ayat Quran, sudah saya jelaskan gamblang dari awal sampai akhir. Tanya nih di belakang. Kenapa beribadah menunda-nunda sholat bisa dibeli bukunya dari Ustaz Faiz? Kemudian pertanyaan selanjutnya langsung dari jamaah yang ada di sini. Satu orang, silakan. Mana? Mbak Ani. Selamat. Bagaimana cara mengobati orang yang kena jin nasab leluhur? Saya mohon pencerahannya Pak Ustadz, karena ini dialami anak saya sendiri. Tadi sudah saya jawab itu, sudah saya bahas tentang gimana cara pengobatan jin leluhur. Yang pertama harus dilakukan adalah dengan penguatan benteng tauhid. Kemudian yang kedua adalah dengan memperbanyak muhasabah dan evaluasi seperti yang Allah firmankan dalam surat Al-A'raf. Innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifum minasyaitani tadzakkaru fa idahum mubsirun. Sungguhnya orang yang bertakwa apabila dia diganggu sama setan, maka dia akan mengingat Allah Ta'ala, maka kemudian dia akan mubsir. Mubsir itu terbuka basirahnya, terbuka mata batinnya. Untuk apa? Melihat kesalahan-kesalahan diri dari celah mana setan itu mendominasi dirinya. Termasuk jin nasab, jin yang dari titisan-titisan itu, mereka susah untuk menguasai dan mendominasi akal pikiran dan jiwa manusia, raga manusia. Kenapa mereka bisa menguasai? Pasti karena ada celah-celah dari manusianya itu sendiri. Entah tekanan batin, entah itu trauma masa kecil, entah itu ada masalah di organ dalamnya, di fisiknya. Nah, itu nanti akan dibuka ketika kita banyak evaluasi dan muhasabah serta banyak istighfar di waktu sahur. Waktu sahur itu waktu sebelum subuh. Sekarang subuh jam 4 lebih 5 menit lah ya kira-kira itu.
paling enggak jam 3:30 sudah teng mulai istighfar, dibiasakan istighfar 100 kali, syukur nanti bisa sampai 1000 kali. Kok menetapkan Ustaz? Saya enggak menetapkan. Ini untuk dalam rangka apa namanya? Melatih kita itu untuk berzikir sama Allah. Kan bisa enggak dihitung. Ya tafadhol, tafadholi. Kalau misalnya enggak mau dihitung enggak masalah. Jadi angka 1000 itu target kita sendiri. Maksud saya begitu. Bukan penetapan syariat. Kalau penetapan syariat, ya khawatirnya masuk ke dalam ranah yang tidak diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tapi kalau untuk melatih diri kita sendiri, aku harus istighfar 1000 kali, berarti harus ada 1000 kesalahan yang aku ingat-ingat. Itu nanti akan Allah bukakan satu persatu sehingga solusi untuk melepaskan jin nasab yang membelenggu itu nanti akan lepas dengan sendiri, akan ditampakkan sama Allah. Oh, jin nasab kamu ini hadir, menghadirkan eksistensinya karena apa ya, karaktermu yang menyamai khodam dari mbaeh, misalnya begitu, karena adanya kezalimanmu sama seseorang yang menjadikan akhirnya jin ini ngikut seperti itu, terbuka salahnya sehingga dia ngikut, atau mungkin karena baca Quranmu yang kurang, zikirmu yang kurang, nanti akan ditunjukkan. Ditunjukkannya gimana caranya? Ya beda-beda masing-masing orang. Kadang diilhamkan melalui kerentek dalam hati, kadang diilhamkan melalui oh tiba-tiba kita langsung ingat, oh ya ada kesalahan ini dan itu, tiba-tiba diingatkan melalui orang lain ya. Allah punya cara tersendiri. Nah, dari pintu inilah nanti celah-celah jin nasab itu nanti akan nutup. Jin nasab itu ngikut karena kita selahir sama mereka. Kalau kita naik tingkat, ya mereka gak bisa ngikuti tingkat kesadaran dirinya. Semoga ini bisa dipahami ya. Selengkapnya di risalah pelebur jin leluhur. Wallahu a'lam shawab, wa ilaihi al-marji wal ma'ab. Sering mimpi binatang buas. Dan saya mana yang lain? Sering tidur tuh ngiko. Dan rambut saya rontok, pinggang sakit, dada kadang-kadang sakit waktu-waktu tertentu habis isa kayak gitu. Terus telinga saya yang sebelah kanan ini kayak tertutup, kurang pendengaran gitu. Mana itu Ustaz? Rambut-rambutnya berlebihan Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk ibu yang bertanya, nanti fotokan lidahnya, kirimkan ke admin saya. Saya tidak berani gegabah diagnosa ini dan itu, ini kena gangguan jin atau sihir dan sebagainya. Sebelum saya diagnosa, sebelum saya lihat dan mencari data yang akurat ya, jadi nanti foto lidahnya kirim ke nomor admin kami dan kirim juga ke dua telapak tangan ibu. Begitu mungkin. Adapun untuk penjagaan, ibu bisa rutinkan membaca surat Al-Baqarah. Ibu tadi mimpi ular ya? Halo? Ular ya? Orang sering mimpi ular. Orang sering mimpi ular, dia punya endapan emosi negatif. Pendiriannya kurang teguh. Ya. Itu yang disenangi sama mereka. Dan itu yang menyebabkan sering dibikin was-was. Jin ular kadang-kadang juga bikin gatal di area bagian tubuhnya. Adapun apa tadi, anjing sama kera, ya
faktor lain mungkin itu nanti bisa kita bicarakan di luar forum ini, karena saya nggak enak bicaranya. Mungkin begitu. Baik, dari saya terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti sama tim saya.